Melihat paras ayunya, mungkin tidak ada yang menyangka jika aktris film ini tega melakukan tindak penganiayaan. Namun, hasil pemeriksaan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berkata lain. Nikita Mirzani terlibat tindak penganiayaan terhadap Olivia Mesandi pada bulan September kemarin di sebuah klub malam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi kini resmi menahan ibu satu anak ini. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif sejumlah bukti, salah satunya dengan melihat kamera pengintai yang ada di dalam kafe. Rekaman kamera pengintai menunjukkan Nikita Mirzani terlibat memukul korban dengan tangannya sendiri, hingga korban mengalami luka memar di pipi kiri dan pendarahan pada selaput matanya. Jadi peranan Nikita dikenakan pasal 351 dalam kaitan telah melakukan penganiayaan dibuktikan dengan visum et repertum. Keterangan saksi ada 8 orang, 2 dari korban, 3 dari security, 3 dari rekan korban sendiri, ditambah CCTV yang ada di TKP tersebut. Teman dekat aja ya, namun sejauh mana nanti dipertegas kalau memang kita tertangkap. Nikita akan menjalani masa tahanan pertama selama 20 hari setelah berkas perkaranya lengkap dan barang bukti telah siap, maka sidang Nikita akan segera berlangsung. Namun, jika selama 20 hari berkas perkara belum lengkap dan barang bukti belum siap, masa penahanannya akan ditambah 20 hari lagi. Atas masa penahanan yang harus dilaluinya, pengacara Nikita mengajukan upaya penangguhan penahanan kepada penyidik agar Nikita menjadi tahanan rumah saja. Melalui pengacaranya, Nikita mengaku tidak ada unsur kesengajaan melakukan tindak kekerasan. Saat kejadian, Nikita mengaku melerai kawannya yang tengah berkelahi. Pada saat itu memang kejadiannya begitu cepat, tapi dari melerai yang dilakukan oleh kita ya, harus semua saya serahkan kepada kuasa hukum dan kepada penyidik. Dalam hal ini biarlah bekerja seperti itu. Selain Nikita, polisi juga masih memburu tersangka lain yang diduga kuat terlibat dalam penganiayaan. Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Badru Zamal, Jakarta.